Kepengurusan Dewan di Pimpinan Daerah Palang Merah Indonesia Provinsi Kepri. Pimpinan Isdianto resmi dikukuhkan oleh Yusuf Kala selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat PMI Indonesia di Gedung Daerah Kota Tanjung Pinang Kamis pagi. Hadir dalam kesempatan tersebut Ansar Ahmad, Gubernur Provinsi Kepri, dan segenap Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepri, serta para pengurus PMI Indonesia sekabupaten kota Provinsi Kepri. Menurut Isdianto, program yang akan segera dilaksanakan usai pelantikan PMI Provinsi Kepri adalah mengupayakan untuk melakukan kegiatan donor darah di seluruh wilayah Provinsi Kepri yang kontribusinya akan diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan di samping kegiatan yang bersentuhan dengan kemanusiaan. Depan itu kita lebih proaktif ya, buat donor darah dan lain sebagainya, ya, membuat apa relawan-relawan yang lebih banyak di lapangan supaya bisa membantu masyarakat. Donor darah disalurkan di mana tuh? Untuk masyarakat, bagi masyarakat yang membutuhkan. Abdul Haris melaporkan dari Tanjung Pinang.